Meski sebelumnya sempat hangat lantaran beredar akan diperebutkan oleh pasangan bakal calon Yuninta Asmara dan Muhammad Mahdan, namun ternyata PKB dan P3 akhirnya menyatakan sikap mendukung bakal calon Fadil Bachtiar dalam kontestasi pemilihan bupati dan wakil bupati periode 2021-2024 pada 9 Desember 2020 mendatang. Bahkan pasangan bakal calon yang berasal dari kalangan birokrat ini telah mendapat surat keputusan dukungan DPP dari dua partai tersebut di Jakarta. Terkait dukungan ini, Ketua Media Center Fadil Bachtiar atau MCFB, Agus Budiarso menyebutkan saat ini sudah 3 partai yang resmi mendukung kedua bakal calon tersebut untuk bertarung di pilkada serentak nantinya, yaitu PKB, P3, dan Nasdem dengan jumlah total dukungan 12 kursi di parlemen, dan dipastikan bisa mendaftarkan diri ke Komisi Kepemilihan Umum. Kita sudah mendapatkan dukungan resmi dari Partai Persatuan Pembangunan di Jakarta yang langsung ditandatangani oleh Ketum dan Sekjen Partai P3, Bapak Suharso dan Bapak Arsul Sani. Dan ke depan berkemungkinan kita akan mendapatkan dukungan dari partai-partai lainnya. Mungkin itu. Perdana Trio, Jambi TV.